Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya kirim foto lewat dokumen di WhatsApp iPhone iOS 17 terbaru. Nah, jadi ini cara terbarunya teman-teman. Caranya seperti ini, kita coba masuk dulu ke WhatsApp. Terus kita coba pilih kontak WhatsApp yang mau dikirimi foto lewat dokumen. Misalkan yang ini. Nah, caranya kita tap di bagian icon plus, terus pilih dokumen. Nah, di sini kita nggak usah simpan dulu jadi file, tapi kita langsung pilih aja foto atau video ya teman-teman. Pilih yang kedua, yang pilih foto atau video. Nah, di sini kita tinggal pilih aja fotonya, misalkan yang ini. Kita kirim dan otomatis di sini jadi dokumennya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Jadi nggak usah disimpan dulu jadi file. Kita coba kirim video misalnya. Masih pakai cara yang tadi ya teman-teman. Nah, otomatis jadi dokumen seperti ini ya. Jadi nggak usah disimpan dulu jadi file. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya kirim foto atau video lewat dokumen di WhatsApp iPhone iOS 17 terbaru. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!